kartu utopia yang bahasa astral kayak gini ya, yang tidak bisa dibaca. Dan kita bisa buka sama-sama juga ya di sini. Itu nggak cuma dapat utopia bahasa astral, kita juga dapat Halo, selamat siang dan jumpa kembali di channel Variance Card Game Merchant. Ya, hari ini kita akan unboxing lagi produk terbaru, kali ini dari Yu-Gi-Oh! OCG atau Yu-Gi-Oh! Yang bahasa Jepang, yaitu SD42 Overlay Universe. Nah, di starter deck ini adalah starter deck yang khusus untuk mensupport deck XYZ atau deck Utopia. Nah, kita akan sama-sama buka isinya apa, karena deck ini juga ternyata juga cukup mendapatkan sambutan yang baik ya di pasar Indonesia, karena mungkin juga banyak yang suka sama tema deck Utopia, dan karena ini tema deck XYZ juga cara pemanggilannya cukup mudah, dan juga dapat supportnya keren banget nih, karena bisa panggil semua kartu number bebas dari extra deck, juga staple yang cukup lumayan. Dan juga kebetulan Utopia pada saat hari-hari ini, pada saat di syuting ini, sedang merajai permainan Yu-Gi-Oh! Dueling dengan deck onomatopianya. Nah, di sini juga banyak dapat kartu-kartu onomatopia. Jadi buat kamu yang main Dueling dan ingin mendapatkan kartu-kartu aslinya, kartu fisiknya, kamu juga dapat ya. Oke, okay? Nah ini dia. Nah ini topik astral. Support yang juga sangat bagus, dia bisa ngeser sebanyak jenis kartu, memastikan deck utopiamu makin konsisten. Nanti bukanya dari belakang kayak gini, ada segelnya kayak gini. Nah, di sini kita juga dapat bonus kartu utopia yang bahasa astral kayak gini ya, yang tidak bisa dibaca. Dan kita bisa buka sama-sama juga ya di sini. Itu nggak cuma dapat utopia bahasa astral, kita juga dapat cacang. Nah, ini adalah token dari gambar rank up magic ya, dan juga ada kartu bergambar, nah, bukan token, tidak bisa dimainin juga. Jadi buat kamu penggemar Seal, oh, ini ada gambarnya karakter utamanya dan juga kartu teman-temannya kayak gini ya. Nah, itu jadi di packing ada 3 kartu. Terus ini ada pack yang mendapatkan kartu-kartu bonusannya dan bisa mendapatkan secret rare di sini. Cuman ini nanti dulu, kita simpan dulu, kita buka yang starter deck-nya dulu aja. Karena yang ini pack yang tadi itu gacha ya, jadi yang terakhir aja. Kalau yang ini kan udah gacha nih, pasti dapat. Tuh, ini dibuka di sini. Buka. Nah, terus dibuka atas bawah. Nah, topik Astra. Terus, ya, dan spa-spa pendukungnya dapat normal parallel. Ini kartu-kartu baru yang di depan-depan ini ya. Nah, ini reprint-reprintnya Utopic Onomatopoeia, Gege Magician, Gege Clerk, Sister, dan banyak kartu Subaba, Dududu, kartu-kartu Sexual Weapon. Terus ini ya, ini ada Schoolmaster, kartu yang di OCG juga mungkin seneng bisa reprint, karena di sebelumnya bisa 100.000, sekarang karena reprint di sini juga bisa lebih murah, mungkin 15-20.000 aja. Bagi Tokage, Teen Goldfish, dan Maxi. Mungkin ini dimasukin cuma gara-gara biar ada sedikit ada harganya kali ya, karena biasanya starter deck itu kan kalau di OCG itu harus mereprint, kayak merasa harus reprint satu kartu yang mahal atau dua, bahkan di starter deck sebelumnya di deck Cyber. Cuma di sini yang harganya 100.000 ke atas yang reprint ya ini Maxi. Dan sekarang juga harganya juga masih stabil di 100.000. Jadi kalau misalnya kamu beli starter deck ini di Variance dengan harga 310.000, ya ini kurang lebih harganya udah 100.000 sendiri di sininya. Rainbow Kuribo, staple-staple XYZ ya ini, ada parpat onomatopia dan parpat gegege. Dan juga dapat ini double or nothing, karena kita juga akan dapat utopia double. Ada staple lama kayak Master Reborn, Enforcement of the Army, Book of Moon, Door of Destiny, dan ya, dan kebetulan juga direpin berbagai macam number yang pada umumnya harusnya nggak bisa dipanggil nih di deck Utopia ini, karena semuanya pada bintang 4, tapi dengan adanya support baru, semuanya bisa dipanggil yang ada di sini. Nah, satu di antara kartu ini pasti Secret Rare, dan kartu ini ada 5 macam. Kalau personally saya berharapnya dapatnya bisa dapat Utopia Dragner ya. Utopia Dragner itu yang cover boy-nya.
kalian pasti dapat sih Utopia Dragner-nya. Tinggal masalahnya rating-nya apa. Makanya kita buka dari belakang aja ya. Nah, kita buka sama-sama nih. Paling depan kan Utopia Dragner, rating-nya apa? Semoga secret ya, karena itu yang paling aku suka. Ternyata tidak, dia hanya ultra rare ya. Dan yang kedua ini harusnya Sage. Nah, support yang baru. Semoga bukan. Oke, okay, ya. Ke Sage ini CS Salsi bisa manggil bebas kartu weapon ya. Dan ting. Nah, ini adalah Utopia yang terbaru nih. Jadi dia ini juga nomor 39 Utopia nih, sama kayak yang Utopia Bahasa Astral. Ini dua, ini sebenarnya dua kartu yang sama ya. Cuman ada art terbaru gitu. Artnya kayak gerbang kayak gini. Terus, berarti ini tinggal spellnya paling drama, atau ini adalah Utopia Double. Semoga dapat spellnya sih, kalau kayak gini. Sekarang belum punya soalnya. Yay! Karena ini kita dapat super, tuh, Utopia Double. Support Utopia yang kepake banget. Dan, ya, yeah, secret rare, teman-teman. Tuh kan, secret rare kan beda nih. Ada kayak kilau-kilaunya itu kan beda nih. Nah, untung dapetin ini karena juga belum punya nih. Nah, kira-kira gitu aja sih unboxing dari SD42. Jadi di antara 5 kartu ini tuh salah satu kartu pasti secret rare. Kebetulan kalau aku dapetnya ini. Kalau kamu mungkin beli sendiri di Varians, mungkin kartunya tuh bisa beda yang dapat secret rare. Cuman yang lainnya juga sama. Mungkin ada sedikit lainnya nih, paling playmatnya aja. Sekarang playmatnya ini juga baru ya. Jadi depannya ini selain cover boy kayak gini, belakangnya itu juga selain cara bermain, jadi udah nggak perlu pakai buku-buku lagi, udah cara bermain decknya di sini, nggak ada rule booknya, dan ada kayak art galerinya gini. Untuk gambar yang lebih besar atau konsep-konsep art dari monster-monster di deck ini. Mungkin segitu aja untuk konten unboxing kali ini. Kalau kamu tertarik membeli produknya dan juga ingin bermain Utopia, kamu bisa tentu saja membeli barangnya di Firenas di link yang pasti adanya di bawah ini. Dengan sekarang jualnya harganya 310.000, kita nggak beli banyak soalnya lagi susah juga kirim-kirim barang. Jadi kalau misalnya kamu tertarik, segera beli aja daripada kehabisan. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya. Bye-bye.